ini adalah produk baru dari Andy Lab, yaitu display counter up dan counter down yang menggunakan tombol atau push button. Di sini menggunakan 5 in 7 segment 4 digit, dan ini tombolnya ada 3 masing-masing berfungsi. Yang untuk pertama ini untuk start dan stop untuk counter up dan down, dan untuk yang tengah ini untuk tombol reset, yang untuk terakhir ini untuk counter down untuk mengganti menu juga. Jadi untuk cara tesnya sangat gampang. Yang untuk tombol pertama kita pencet, nah dia menunjukkan counter up, dan untuk mouse-nya atau untuk melanjutkan tekan lagi, dan untuk resetnya kita tekan tombol tengah. Dan untuk tombol samping ini counter down, ini untuk nambah dan kurang, nambah kurang menit. Ini kita tes untuk 1 menit, kita tes kalau udah oke. Kalau udah oke, nah ini tampil counter down, lalu kita start lagi. Dia menunjukkan detik dan menit. Dan untuk pause-nya sama, untuk reset-nya tengah. Untuk kembali ke awal bisa di reset lagi. Lagi bikin prop. Nah.